kelas, laboratorium hingga kantin, Madrasah Aliyah Negeri, MEN, 1 Makassar, hangus terbakar di Jalan Talasa Lapang, Kecamatan Rapocini, Rabu 29 November 2023 sore. Kepala Sekolah MEN 1 Makassar, Lukman mengatakan, ada 3 kelas kemudian kantin dan ruang laboratorium ludes terbakar. Dia mengaku, ada beberapa barang yang terbakar. Belum diketahui jumlah kerugian akibat insiden tersebut. Sebelum kebakaran, listrik padam di MEN 1 Makassar. Dari informasi diperoleh di lokasi, listrik padam sekira pukul 12.00 WITA. Sesaat setelah menyala, terlihat asap dari sebuah ruangan. Dia menduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik tak lama setelah lampu kembali menyala. Danton Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Makassar, Ramli, mengatakan pihaknya mengerahkan 8 unit armada pemadam kebakaran untuk menjinakkan api yang membakar ruangan kelas itu. Pemadaman api di sekolah tersebut berjalan lancar dan bisa cepat dijinakkan. Pasca pemadaman, ruang kelas yang terbakar digaris polisi. Kemudian satu lab, kemudian kantin seluruhnya yang di belakangnya itu. Ya. Jadi, memang sempat panik? Panik sekali. Saya telepon berapa kali, teman-teman saya arahku, saya pusing. Pak, ini kenapa bisa sempat terbakar? Ya. Kondisi tiba-tiba saja, teman lihat mati lampu tiba-tiba menyala. Ya, pas menyala tidak lama kebakaran. Gitu. Ya. Langsung api berkobar? Ya, api berkobar melalui kabel barangkali. Jadi naik ke atas itu. Makanya plafon atap itu duluan terbakar, baru turun, meja banyak, alhamdulillah, itu nih, mudah-mudahan cepat dipadamkan. Allah meridai, mudah-mudahan hujan turun walaupun
kurang keras, yang mudah-mudahan bisa terpadamkan semua. Selanjutnya untuk pembelajaran bagaimana ini untuk besok? Pembelajaran karena masih online, karena baik pakai HP, ya kita arahkan ke lab yang kelas tersebut. Ada di kelas lab di atas, dua ruangan, bisa satu di atas. Jadi kami melakukan pemadaman sekolah, Mansa 1. Informasi tadi masuk, pukul 15.49, terus kami tiba 16.14, kita kerahkan unit armada ada 8 dari posko timur Ngayoman, 4 dari Makodamkar, 4. Ada kendala tadi untuk pengalaman? Ya. Kendala kemudian? Untuk kendala, kami tidak ada kendala. Dan ada berapa ruang ini yang terbakar? Yang terbakar ini ada 3 ruang kelas, 1 kantin. Belum kami ketahui sumber api dari mana. Ya mungkin itu. Mantap, Komandan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.